Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Kau ngaran cinta monyet piye? Cinta monyet itu nek saya yo. Yo naksir ning rawani ngomong, naksir ning ora wani apa ya istilah nyatakan ngono kuwi. Kuwi referensi sapa? Dari Ayo kaget, aku duduk munyuk kan. Ayo kan. Saya kira langsung dari lebih ya. Lebih ya. Ayo. Cinta monyet. Nah, ini aku loh. Nah, gue mau dia mau usah kelas kan. Aku ramu, aku ramu, ramani. Meng batin. Ya ya. Jadi mau catat. Iya mas. Cinta monyet ki, saya ki nyekel gedang. Oke, okay, nyekel gedang. Oh, diuncali kacang. Apa? Kacang? Ah, gedang ini tinggal juga kacang. Oke. Okay. Oh, udah berpindahan. Yang baru, yang baru. Jadi tergantung yang baru apa ono ya. Kira-kira ngono lho. Wong aku sudah tak kelas kan. Ya. Nah, kalau Pak De Marwoto sendiri itu kalau tipe ceweknya jadi seperti apa? Iya, idaman atau idaman? Kuwi zaman nom dadak anggo idaman. Sekarang tuh enggak. Tapi ke arah apa? Yang jangan mentari yang sempurna. Tapi sempurna kalah yang ada. Ini benar itu. Karena sulit ya, ini kalau nunggu, iya sempurna atau sempurna no. Karena apa ya, karena ya pengalaman yeah. Tiga kali ini kan juga harus kita ambil hikmahnya. Kita sampaikan sekalian ya, oh, iya. Mas Marwoto itu sudah tiga kali ya mas? Iya. Bukan tiga istri tapi tiga kali ya? Tiga. Dalam waktu TV-TV gitu loh. Ini ganti. Iya. Ya maklum lah, rasa meli. Oh, tak pikir malam lah ganteng. Ya resikone wong. Terus, ya kuwi ada dua. Ya. Apa mergo resikone ganteng apa pancen celutak. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwan Tobi Milioner Setiawan Tidatara di acara Guling Guyon Keliling. Baik, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar cinta. Benar, dengan maestro cinta. Nah, ini harus berguru ini. Oh iya, woy, luar biasa. Aduh, ini cerita tentang apa ini? Pengalaman mas, dari dulu pengalaman yang pernah jatuh cinta itu usia piro sampai ya. Dengan sekarang lah aku jenengan melihat itu kan berbagai macam liku-liku yang terus bisa kita pelajari ditolak berapa kali. Nah, terus ngitung aneh soalnya saking oke nah, ditanya diterima malah lebih gampang. Kena jelas. Iya mas, jenengan mulai jatuh cinta itu sebenarnya kan jatuh cinta itu sejak sekolah sudah jatuh cinta. SD, SMP atau apa waktu yo, itu? Tapi kan cintanya lain ya, zaman di sekolah, yang SD itu kan lain. Tapi yang mulai cinta itu ya sekitar umur 16. 16 tahun? Iya sih, istilahnya Jawa, wani-wani angas. Apa wani-wani angas? Wani-wani angas itu cinta-cinta monyet gitu ya? Apa? Wani-wani? Wani nenek ketemu, wedi. Oke. Oh, apa sih ini? Ya sih, kaya apa ya? Cinta yang masih anu ya, apa ya, isi ana malu-malu no. Ya, anu rasa-rasa malu, jadi isi hurung kendel lah anu. Ini pas yang umur 16 tahun itu siapa nih yang disenengi? Pernah nah. Orang, ini pertanyaannya kan menyebabkan keretakan. Wow. Orang ya, wis kebal ya sang istri ini. Wong sing tak senengin dhewe aku ya lali. Oh ya ya. Keri. Jenenge lali jenenge. Ya, enggak usah jenenge ra usah. Aku sing fisike iki kelingan. Kelingan. Kayak siapa nih? Mirip ngono sing padha. Tapi kira mau apa to? Atau Wali Sutina. Eh kok Wali Sutina sapa? Prami beda 9. Jangan di siapa? Kan beliau itu pejuang juga. Oh iya. Gue rakun B29 itu dia juga tentara. Oh iya. Heeh. Tenang ya. Benar, makanya di makam pahlawan. Wow, malah lagi ngerti ini. Iya, aku ya. Tapi namanya kok kenapa? B29 waktu itu, apa iklan? Oh, dia dulu sering naik pesawat
yang B29 itu karena dia juga badannya gemuk. Kalau saya nggak salah loh. Iya iya iya. Ya. Bukan produk anu ya, sabun ya. Oh, belum ada. Belum ada. Iya. Jadi nek nggon seneng ya seneng ndur ngopo ndur piye kan zamannya ya cinta monyet itu bingung kan. Oke. Nah, karena cinta monyet itu kan oh enggak saya nek kowe ngaran cinta monyet piye? Cinta monyet itu nek saya yo ya naksir ning rawani ngomong, naksir ning ora wani apa ya istilah nyatakan ngono kuwi. Kuwi referensi sapa? Dari Nah, yo kaget aku duduk munyuk kan. Saya kira langsung dari Lebih ya? Cinta monyet. Nah, ini aku loh. Gue mau dia mending usah kelas kan. Aku ramu. Meng batin. Ya ya. Jadi mau catat. Iya mas. Cinta monyet ki, saya ki nyekel gedang. Oke, nyekel gedang. Oh, diuncali kacang. Apa? Kacang? Ah, gedang ini tinggal juga kacang. Oke. Okay. Yang baru. Jadi tergantung yang baru apa ono ya. Kira-kira ngono lho. Wong aku sudah kelas kan. Ya. Nah, kalau Pak De Marwoto sendiri itu kalau tipe ceweknya jadi seperti apa? Idaman. Kuwi zaman nom dadak anggo idaman. Sekarang tuh enggak. Lebih ke arah apa? Yang jangan mentari yang sempurna. Tapi sempurna kalah yang ada. Ini bener itu. Karena sulit ya ning kono golek ya sempurna ora sempurna ono. Karena apa ya? Karena ya pengalaman 3 kali ini kan juga harus kita ambil hikmahnya. Kita sampaikan sekalian ya. Oh, iya. Mas Marwoto itu sudah 3 kali ya, Mas. Iya. Bukan 3 istri tapi 3 kali ya. 3. Dalam waktu dewe-dewe gitu loh. Ini ganti. Iya. Ya maklum lah sih. Rasa meli. Oh, tak pikir malam lah ganteng. Ya resikone wong. Terus, ya kuwi ada dua. Ya. Apa mergo resikone ganteng apa pancen celutak. Terus jenengan piye ini ada masa-masa enggak ngalami misalnya nyenengi ini termasuk dengan sang istri ini dulu yo dapat ditentang terus kemudian meyakinkan ngono ngalami enggak Mas? Kan ada. Oh, iya. Justru itu adalah suatu tonggak ya, yang nggak bisa hilangkan. Iya ya. Selamanya. Dan saya juga kurang nesu, tentang itu kurang nesu. Tapi yang penting perjuangan gigih. Saya harus gigih berjuang untuk mendapatkan suatu. Itu ada saingannya mboten, Mas. Wedi. Oh. Pripun? Bisa main toya, bisa main toya. Bisa salto. Nah, di daerahku. Heeh. Mamahku daerah. Yang pacaran kan Pacaksa. Iya, benar-benar. Sopo sama ngelimani karo aku? Sangar daerahnya sangar. Wong perlu presius wantara nek liwat kampung wis mrinding kok. Iya, iya. Sekarang golek apa ning kono ki anane bong dhisik lho jaman. Iya. Anane bongso ruwet itu tukang. Iya. Jadi karena apa? Karena ya saya menyadari artinya segi itu aku juga anak-anak. Oh, jadi Mas Marwoto dengan sang istri ini kondisinya waktu itu juga beranak 6 ya? Iya, orang tiga ya. Dan dapat seorang gadis itu? Oke. Sudah anak 6, nek mangane nek ana tanggapan keroprak di Jogati. Tuh, kalau ada keroprak wae ada tanggapan wae ya, Mas. Terus nek bengi aku ngamen nang Malioboro. Oke. Jadi ning tetep aku semangatku tetep sak pertahan. Iya. Ya meh kalau berdoa, saat ini berdoa itu saya kalau diizinkan kalau sing pun ya saya pilihan saya ini Hal apa sih membuat jenengan so waktu itu yakin banget Mas? Apa sih ngati serak banget? Serak? Gitu ya? Dan beliau juga itu ya? Menerima jenengan istilah kan adanya. Seniman kan, istilah kalau saya sendiri kan istri itu kan ngerti nih seniman ini penghasilannya nol sampai tak terhingga tuh Mas pas ya usah gini nek agi entuk angin ngungkuli ratu. Nah, bener. Nek angin entek ngungkuli kere. Ini yang harus diketahui lo ya. Bener lo, ini bener, ini real. Lo iya bener. Iya. Makanya harus pintar manage ya. Iya. Mula jangan megang uang. Nah, ini kuncinya Mas jenengan. Pi ini sampai jenengan kan alhamdulillah ada beberapa investasi lah kan sebenarnya. Iya. Jadi piye manage-nya itu? Jangan megang uang. Biasanya seniman
ya orang semua tiap seniman ini biasanya seniman konvensional ya. Yang karena aku dari sekolah tradisional ya. Itu untuk saiki ya untuk saiki. Oke, hari ini untuk hari ini ya Toto. Nah, saiki sekarang enggak sudah simpan aku nyukup, nyakal enggak cukup. Jadi kalau jenengan gimana? Sistemnya saya dulu kan pernah tutup pertamanya ya, 70% saya, 30% istri. Tapi ra nyantol. 50%, 50% enggak nyantol. Terakhir wis kono nyekel malah nyantol. Ngono kuwi. Jadi aku njaluk es aku nek arep ngolong-ngolong ngono ya. Aku jarang ngopo to jurusan. Lah iya. Aku seniman ki kepinginane weruh. Bener ya. Engko ora anggere metu kon mbok tongkang mbok opo. Waktu sing kok kurang. Iya ya. Jadi wis pokoke cekel. Istri semua. Dan mulai pacaran itu sudah mulai nabung. Mergo aku sadar aku di anak 6. Iya. Aku kan juga harus asem menit istri ya. Cukup iki anak iki. Oke. Nganti ngerabekke iki dek kabeh ngerabekke anak. Oke, luar biasa nih. Jadi cuman sing penting iki bojo iki tentrem. Iya. Nah, iki di antaranya piye, Mas? Iya, ngerti kok, Dit. Eh, nyekel dit toh? Iya, bener sih. Iya sih. Jadi kuwi ya anggar. Jadi kowe aja sok neneni, kuwi wis tak kok semono ngene. Heeh. Nek wis entek? Ora nyekel ya soalnya. Ora nyekel. Jadi kono mungkin ya reaksi ngono sing iya, iya. Muring ngono. Okay. Ya omong ketus. Iya, iya. Tapi kita harus menyadari. Oke. Okay. Nah, ini juga istilahnya apa? Berbagi tips tadi. Jenengan ketika apa Mas istilahnya menentukan ngene iki piye pola pikirnya itu? Kalau nek Mas Tarsan sendiri kan ono istilah ilmu siap. Itu apa karena memang jenengan merasa seniman itu enggak mesti penghasilannya sehingga harus enggak beta dapat pensiunan dhewe, ditabungan dhewe atau piye no? Aku malah saya mikir ngono istri. Berarti memang istri no ya? Jadi aku mesin kon golek duit. Pencetak uangnya jenengan. Oh, terus sing ngatur menteri keuangan iki istri. Ora ngger. Wingi-wingi iso golek dana kenakalan. Wah. Aku ra melu-melu. Ya. Aja negatif-negatif. Kenakalan tuh fungsinya apa misalnya? Cek ketemu kanca. Ngopi. Ngopi. Yo makulah padane njur. Lah iya ketemu njur sik mbayari kanca. Si ACB ya. Iya. Ora. Iya. Yo nggo kuwi. Dana sawung-sawung yo, dana entertain lah istilah ya. Tak kayak ekstrim toh. Ya, ya. Jadi ya ekstrim kan lah. Shock. Tapi jadi kan gue ingo jinggo ngunungi ingo serawung. Ya, sepakat itu. Jadi memang kadang cowok itu harus ada dana serawung ya mas, dana sosial ya tanda petik ya. Bersosialisasi. Apa ya? Apa? Euphemism. Oh, menghaluskan bahasa. Iya. Dana kenakalan. Kopine sing rasa opo nggih, Pak nggih? Kopi rasa stroberi. Ya, paham? Ya. Nah ini ketika istri kok iso nganti mengerti jenengan wis berarti menerima segala risiko ya, Mas. Entertain jenengan saat-saat dekat gadis cantik, cewek cantik ngono. Piye waktu itu? Bojoku badane wis udah kuat banget itu. Soalnya yakin. Ya. Sing cantik sing ora gelem karo aku. Oh ngono. Nah, gua kan cedak wong wedok ayu 50 ya karemu. Oh iya. 50 sengoro gelem. Oh iya. Iya. Satu itu, kedua kali yang perlu diingat adalah kita udah diberi kepercayaan karo istri. Nah, ini. Jangan sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan. Ini luar biasa. Apa yang akan kita cari? Iya. Saya iki gua harus dibojo sing piye? Iya. Anak tirine, anak iku alon. Yeah. Kabeh sing ngrapeke yo. Istri ya. Istri. Oke. Okay. Sing pet yo. Yeah. Istriku sing ngatur keuangan sampai dengan itu ya semua. Komplek. Sampai dengan ini ya, menyiapkan tempat tinggal dan sebagainya. Utang barang yo dhewe sebenarnya. Heeh. Jadi ya udah pada menonton ini bersyukur sekali nggih punya istri ya. Ya jadi istri apa yo? Ultra petita. Wah. Itu pripun itu Ustaz? Kita minta dua diberi empat. Wow, siap. Kalau bersyukur pripun Mas Setiawan? Apa ini? Kalau yang bersyukur hanya ditambah. Karena CV-nya pripun. Di mobil Cici syukuri, mobilnya tambah. Di motor Cici syukuri. Di istri syukuri. Orang ditambah. Tambah. Tambah, aku berkaya. Masalah ya.
orang itu sudah punya apa ya ranah masing-masing. Nah, ya. Wong sing dibagi, kamu punya kelebihan. Ya, memang bisa ngomong istri beberapa 2, 3, 4, 5, 6 kadang memang ada yang dikasih ada, itu. Ada. Jadi itu sudah mempunyai domain masing-masing. Ya, ya. Memang kayak wis takdir ya, kadang dia tertakdir di kadang kan nek coba kae sing sabar lan nerima aja sepi ing pambudidaya. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Okay. Jadi ya kita punya itu nek arep dituruti jadi simbah ini sih, menurut saya itu jagat harus diemperi. Oh iya, kabeh, anu ya, satu bukit aja, sebenarnya dulu dua bukit, tiga bukit terus, tadi. Terus. Terus, pripun mas bentengin jenengan ketika kayak mana mas godaan syukur, ben, syukur ya, syukur. Ini. Sekarang ini yang harus kita sharingkan ini. Kadang-kadang uang rek nuruti nafsu apa? Keinginan imajinasi nih sih pertama kali yang imajinasi lanang kan imajinasi ya wes duwur kita boleh ini ngerasain terus kayak ngerti bacot ya ya kuwi imajinasi jadi satu misal ya karena memang kadang-kadang begini wong sing dipilih mesti sing the best ya iya kepengin ning ya ning kok nek wis dipek iki ya wis biasa jadi biasa ya begitu sudah jadi milik ya. Nah, nanti kita tinggal mengurai saja bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita berumah tangga itu kan nilai plus minus jadi saya katakan tadi jangan mencari yang sempurna tapi yang ada tidak sempurna itu meskipun tidak sempurna karena sempurnanya milik Allah. Benar ya tak ya opo saya karpe opo zaman ini aku undang aku neng Jakarta neng Kopra Umol aku iso di bujuk pun itu bisa cuman belum tentu orang yang kita tuju gelem ngampo kita pas saat menderita ini mas Jawa belum tentu mereka yang sangat meresahkan itu jadi mungkin harapan kita kain waktu ketemu gitu ramah tapi kan ada orang ngerti karena kita belum buat perut ya sekali sampai ke dalam orang cuman kantannya gitu kita ngerti IT Iya. Jadi engkau harapan aku untuk kau, harapannya untuk diri lah. Iya. Bah mana? Nah, opo mana? Ya. Lu sih dipakai menungso mau robot. Lah. Ya. Ternyata. Ternyata, engkau bareng dipakai awal EDW. Bul kelakuannya. Ketok kape ya. Baru kelihatan. Kelihatan aslinya. Bahkan ya gue mau tadi belum tentu bisa nampo kita ya di sisi lain waktu ngertinya artis kan api padahal kita tangi orang keset barang tadi kok ini ya kaget ya dia ya, mungkin untuk sementara orang ya paling 3 bulanan tuh baru karena mulai bekas sah ya ring ring meja makan nganti jamur ya mula kadang-kadang untuk meredam ketidakcocokan kan kok bojoku kok set ngene-ngene ya kita redam diri nah itu sing kudu meredam ya wis meredamnya itu dengan rasa syukur gue mau ya jur di padake karo sing ora karu-karuan itu aja iso seneng ae sepiro to mek gandengan di alam nomor foto konfusenom tapi setelah gue ya beban anu ya aku gula munggah ya karena penyakit gula itu kalau pikirannya anu kan kena semua loh semua itu ketenangan untuk membangun imunitas kan gue tenang DC misalnya marah-marah darah tinggi naik juga ya tetap komplit ya itu jadi cuman untuk melanggengkan hubungan padahal saya ini satu besar nah aku loh yang ada berapa tahun ini mas? Total ini? Iki tahun yang 86 sampai? Ya udah 34 tahun kan ya oke 35 nah itu ya nek waya agar mangkel di peruh itu wong itu kok jelas kadang-kadang kan godaan itu wong itu rapopo kok
sing mancing-mancing kono. Iya, meskipun kono ora apa-apa lho. Ning iso GR yo. GR, GR. Kok kita kayak buka anu ya, peluang yo. Front. Ya Allah. Oh, iya, iya. Front, front. Padahal kita ya ora kepikiran ya. Front office. Front office. Kita kok on. Kok kita kok. Heeh. Kene GR. Iya. Aku artis kok. Oh iya, iya. Elek ora artis. Ya. Itu cuman kalau saya cuman ya kembali lagi kita mengingat waktu dulu mau dapet. Oke. Loro loponi piye. Aku perjuangan bareng ya. Perjuangan bareng. Aku sampai sekarang kadang-kadang naik jajan. Iya, jajan yang mana ini? Jajan karo. Oh, sampe. Jajan akal lo. Iya, iya. Iya, itu jajan. Kalau kan tadi ada dana kenakalan tuh jajan. Ya kan mah traktir kancane. Jajan ngono ki isik kelingan isik ono nang kricak ono tuku bakso ono ya sekarang zaman kae sik ngamen ae ya tuku bakso nang wedange siji oke ya ya aku nek di lapas entuk tanggapan rada lumayan mangane sate nang TV weh ya ya tapi wedange wedange oh siji ya tak pikir wedange papat ngono wis akeh kene kok nyarutake sik ya jadi kelingan itu kalau saya merasakan itu bisa mengembalikan mengembalikan oh. Apa ya rasa cinta awalnya ya selalu jadi setelah kayak setiap saat itu bisa jatuh cinta itu karena itu ya, ya kebersamaan apa sih kita gitu tuh ya meng gitu ngomong putus melaku neng Malioboro cuman tinggal itu kan ya. Benar, tapi memang ngeten itu apa? Jadi kalau misalnya wedangnya satu kan orang taunya romantis. Iya. Rek jane. Tapi kan pedagang itu wah romantis. Orang yang lewat itu wah niku romantis. Ngeten iki. Seprene ngombe cai banyu putih ya. Oh. Okay. Jadi yang kunci pertama kali itu di mana orang mencari kepuasan. Ya. Selamanya tidak akan mendapatkan puas. Ya. Kecuali ya, rasa syukur. Iya. Nek syukur itu baru kelihatan. Iya, iya. Iya, iya. Ini ora iso warwo sono ngene-ngene. Gitu ya. Susah. Ora iso kok njur muni kowe entuk ngono njur luwe. Kaya sing wis-wis iki. Kok kekurangane biasane lho. Ya ono entuk sing ngono sing bener-bener sedekah itu ada sing menerima apa adanya. Ning wong sak kelase awake dhewe. Ya, serawung itu, ya, gruwal-gruwal. Iya, iya. Ya. Jadi yang penting kita looping dulu waktu pacaran gimana, ya. Itu untuk mengembalikan apa? Kemesraan dulu. Di jadi ngerti. Kadang-kadang naik singgung jadi jauh oh, di sini aku jangan-jangan di neng kaneng kaneng balik anu neng apa istilahnya nampak tilas kesana lagi ini saya ingat ya anak putu betul ya dulu bapakmu nih kayaknya air betul ya 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 jadi ora iso yang penting itu kita syukuri dulu kita akan apa oke ya kesimpulan Pak Ri yang sebagai apa ya istilahnya ini istilahnya pelajaran ya apa apa aja mungkin ini sudah dijabarkan tadi tapi kalau mungkin kita garis bawahi nampoman Pak Ri. Jadi tadi apa cari apa yang sempurna apa jangan cari jangan yang sempurna. Cari yang sempurna sempurnakan tapi sempurnakanlah yang ada. Yo sing penting diskusi syukur. Oh. Syukur ya itu. Diskusi itu penting. Diskusi ya. Ya nah, misal nah ini kowe wingi ngladeni kancaku ngono ora bener. Ya kowe mangkel karo aku entuk. Heeh, ning aja kegowon. Oh, jangan tergowo anjir karo kancaku. Waku, saya jeneng kancaku ya udah kene nyoro sak gelem iki. Iya, iya. Aku njenengan nang kono-kono aku DC. Iya. Undang nek jenenge tak nang omah ya. Ora buntute dileker. Sumute digulung. Iku pas diskusi ngundang moderator mboten. Diskusi karo moderator. Jadi sering komunikasi ya kuncinya. Iya. Oke. Jadi iya. Dan sing perlu disadari semakin tambah umur itu kekurangan kita masih banyak. Ah iki sing kudu disadari kuwi. Iya. Oh, nek saiki kok ana omong tambah umur. Iso secara pelan kan ini ini ngomong bisa ngomong pada sebulan balik ini ya jadi yuk adik kudu telaten sing cilik-cilik itu karena nek cilik-cilik itu diamkan gede ya ya jadi tumpah ya oke itu ya mas ya
Oke. Terima kasih sekali. Itu tadi ya, sharing-sharing dengan Mas Marwoto. Kita jadi tambah wawasan, terutama sekali untuk menjaga hubungan ya, ya, biar keluarga tetap harmonis. Oke. Saya Setiawan Didatara. Iwan to be millionaire. Dan Mas Marwoto. Pamitan dulu, jangan lupa saksikan terus Guling Guyon Keliling. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Plesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta.